Oke guys, welcome back to my channel DV Moto Vlog. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu, rezeki lancar dan lain-lain. Oke guys, sekarang aku habis dari Singosari nganter temen, ya kan. Sekarang karena gua jadi gojek, nganter jemput temen. Jadi ya beginilah. Kalau malam sekalian naik red ya guys ya. Gila, jam segini tuh udah pada tutup semua dan lampu itu dimatiin, ya kan, asli gak bohong gua. Sampai lawang pun dimatiin guys lampunya. Sambil naik ride gitu kan, tipis-tipis Singosari Lawang itu kan, asli. Dan gak setiap hari sih guys gua nganternya. Cuma seminggu berapa kali gitu doang, ya kan. Karena gua udah beli intercom tapi sekarang belum aku pakai intercomnya guys. Tuh, kalau kelihatan sih masih ada klem kitnya doang sama kabel-kabel service kitnya itu udah nempel semua. Ya mungkin besok gua mau ngopi sama temen-temen, Putri juga ikut, makanya gua mau cobain intercomnya gimana cara pairingnya gitu kan guys. Enjoy. Udah jam segini tuh pasti banyak truk-truk besar sistemnya kan guys. Tuh kagak percaya lu, tuh truk-truk gede jam segini tuh guys. Dan kalau seumpama jarang pencahayaan, kalau pencahayaan kurang menurut kalian ya maaf ya guys ya, karena jam berapa, jam 8 atau jam 9 tuh udah dimatiin gitu kan, karena PPKM masih kan, karena PPKM diperpanjang sampai tanggal 25 asli. Sistemnya gitu ya kan, perpanjang gelibet gitu kan. Anjoy, ini kalau angin masuk suaranya maaf nih guys, karena visor gua dark ya, smoke lah tapi ya masih gak kelihatan gitu. Sistemnya pelan-pelan naik gitu. Tuh udah tutup semua guys, asli. Wih gila, truk gede bet. Bukan truk lah, tronton anjing. Karena kadang orang kan sopir geraknya tuh malam gitu, kayak kelelawar ya kan, asli. Ya beginilah suasananya Singosari Lawang kalau PPKM guys. Dingin banget asli. Ya untung-untungan nggak hujan ya kan, dan jarang hujan sekarang guys. Minggu-minggu ini nggak ada hujan dah asli. Nggak tahu kenapa, kadang biasanya hujan padahal, kadang kemarin mendung doang tapi nggak hujan asli. Emang bangke, emang nggak bisa diprediksi gitu loh hujan atau enggaknya. Udah mendung banget sampai hitam semua tapi nggak jadi, tiba-tiba nggak jadi hujan gitu kan, kan asem gitu. Ya namanya kehendak Tuhan sih guys, asli. Jam-jam segini tuh biasanya jam-jam kelilipan nih namanya. Truk-truk gede bawa debu ya kan, asli. Tapi intercomnya gua gak pakai mod ya kan, yang gua beli masih original ya kan, asli. Gua beli Max 2 M2 dan belum mod, tapi masih bisa gua akalin guys, karena kayak Parani sama Max 2 kan terkenal ini katanya suaranya yang gede dan ngebas gitu kan. Dan katanya sih lebih ngepas Max 2. Tapi belum gua cobain sih ya kan. Namanya belum pairing namanya ya kan, gila sih.
Makanya besok gua coba bismillah aja ke record suaranya kalau ngomong sama Putri, ya kan. Beh, tutup semua guys. Tuh lampu-lampunya juga tuh apa mati. Pom bensin udah tutup ya. Tuh kan truk-truk udah pada di sini. Habis ini berangkat semua dah. Kalau gitu istirahat bentar, terus pagi berangkat lagi gitu kan. Sopir ya berangkat pagi-pagi guys. Ya, gabut saya andim. Di sini belum tutup, emang nggak ditutup apa gimana? Oh nggak, belum tutup guys. Pomnya masih buka. Kecuali sel, sel udah sepi, bet sepi namanya guys, asli. Wah ini angin malam nih emang nggak baik buat tubuh sih guys. Kalau anginnya seperti ini, ya kan. Lawang sepi, tolong saya gabut. Ya cahayanya ya dari motor mobil gitu doang guys, sama pinggir-pinggir jalan yang masih ada lampu, ya kan. Kalau udah gak ada lampu ya mohon maaf, karena video gua kalau gak kurang pencahayaan emang, bukan karena kamera gua kentang guys, kan udah upgrade, ya kan. Anjay, ini hasil dari payah gua guys, jualan helm, ya kan. Akhirnya bisa kebeli semuanya, sistemnya beli nabung dulu tapi gitu kan, ya kan. Karena gua mandiri guys, gak pernah minta duit orang tua, ya kan. Karena gua gak mau bebanin orang tua gua, karena di keluarga gua gak ada yang kerja dan gua masih pengangguran guys, asli pengen gitu bagian orang tua. Yang terutama sih gua pengenin dulu keinginan almarhum ayah gua sih guys, pengen umroh bareng sekeluarga, ya kan, asli. Dan gimana caranya gua harus bisa umrohin mama gua, ya kan, karena tinggal dia aja yang harus kujaga, dan almarhum ayahku udah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin guys, semoga diberi jalan yang terang ya ayahku, dan diterima di sisinya. Kadang tuh emang kalau dipikir-pikir ya sedih sih, gua ditinggal mulai SMP guys, waktu gua ujian nasional. Ya bersyukur aja, emang udah jalan yang terbaik diberi Allah, jalanin aja guys. Ih gila ini pasar dah sepi bet. Tuh ruko-ruko yang di sini istana udah tutup semua guys. Tuh kan. Yuk yang mau check-in ke Niagara tuh. Pelangi juga tutup. Wah, yang jam-jam segini kalau riding tuh pasti agak pilek-pilek gitu kan. Kenapa tuh orang tadi kayak mabok gitu kan guys, asli. Bawalah jembatan tuh sepi bet, tempatnya truk-truk gitu kan. Ada motor-motor siapa, motornya petugas rel kereta. Dan di sini tempatnya tidurnya sopir-sopir sih guys, tidurnya di mana ya gitu itu ya. Beh, langsung mampet dah sistemnya hidung gua. Pakai balak apa sih? Emang kalau malam masih ada penyekatan ya di sini ya? Kan di situ penyekatan guys. Gak mungkin sih kalau polisi kerjanya sampai malam-malam gitu. Tapi sih katanya nggak ada, udahan.
bebas. Udah gak ada guys, itu kan sepi, gak ada yang jaga. Oke, kita udah sampai gang desa gua. Desa gua sepi amat ya, anjay. Gak ada orang, kenapa? Ada bobo semua. Yang beristri mah, udah nikah mah enak. Oke kan, dingin-dingin tidur bareng gitu kan. Yang jomblo ngalu dulu ya kan. Hal yang positif guys, jangan negatif, anjing. Asli dah jam 10 begini amat sekarang, kayak udah jam 12 aja. Biasanya di sini tuh jam 12 kayak gini. Kalau gua pulang naik ride gitu kan, jam 12, jam 1 gitu. Kayak gini nih modelannya. Tapi sekarang jam 10 masih kayak gini, udah kayak gini maksudnya. Ini RSJ guys, kalian yang gila gitu, masuk aja dari sini dah, udah pasti diterima lu, gak pakai tes asli. Siapa tuh kak, pakai motor CBR? Ada tentara yang jaga guys di itu. Apa sih namanya, isolasi itu kan dibuat isolasi covid di lakban maksudnya guys ya kan, di isolasi itu lakbannya biar lengket. Ngopi sampai malam. Jajan pasar Malang Anggun, lihat Malang Anggun tuh takut gue guys, mending aman aja dari sini, sama-sama sepi soalnya. Kalau gue lewat sini pakai berong yang gahar tuh pasti udah dilempar batu gue jam segini guys. Makanya standar aja kan. Oh wow, gila. Loh, ditutup lagi guys di situ. Oh iya sih, sekarang gak ada yang jaga di RT gua guys, karena banyak yang kena covid. Jangan orang-orang ini yang kerja di RSJ banyak yang kena covid guys. Covid tai anjing. Alhamdulillah habis ini sampai rumah. Aduh, berisik banget dah motor gua dah. Tumben gak ada orang. Biasanya posnya ada yang jaga nih, bocil-bocil kemana semua. Oke guys, sudah sampai rumah gua. Jangan lupa like sebanyak-banyaknya biar aku makin semangat. See you next video. Bye-bye.